Tren energi hijau ramah lingkungan sedang gencar digalakan di seluruh penjuru dunia. Termasuk Indonesia yang mulai meningkatkan energi ramah lingkungan dan mengurangi energi berbahan fosil, termasuk batu bara. Namun negara maju Jerman malah menyetujui pengoperasian kembali pembangkit listrik berbahan bakar lignit atau batu bara coklat. Pembangkit listrik tenaga batu bara ini akan beroperasi mulai Oktober 2023 hingga akhir Maret 2024 di seluruh Jerman. Kementerian Perekonomian Jerman menjelaskan, pengoperasian kembali pembangkit listrik batu bara ini untuk menggantikan gas alam yang langka pada musim dingin ini. Kabar ini diberitakan Reuters, Kamis 5 Oktober 2023. Operasional pembangkit listrik ini juga untuk menghindari kekurangan energi, kata Kementerian Jerman. Negara maju di Eropa memang sedang menghadapi ancaman krisis energi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, impor gas Rusia ke negara sekutu NATO, seperti Jerman berkurang. Pada musim dingin tahun 2022, pemerintah Jerman mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara dengan total output sebesar 1,9 gigawatt jam.